Lah, coba lihat sahabatku ya. Yang bikin rindu di perkampungan seperti ini tuh, pakai tungku tuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Selamat menonton. Sahabat lihat, sahabatku tuh di dalam itu ada yang punya channelnya LK Lembur Kuring tuh, ya. Dan ini rumahnya, sahabatku tuh di sini ya. Tepatnya ini Kampung Kubang Sari, sahabatku, Desa Puspahyang, Kecamatan Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya. Dan ini ada ya Rijalnya nih tuh. Halo, dan, sahabatku. Masya Allah. Sekarang kita akan jalan-jalan. Jadi Kang Mul, kalau ini mah sebelah bagian depan. Oh iya, depan rumah itu ya. Jadi rumah saya mah berada di bagian depan. Kalau perkampungannya di sebelah belakang rumahnya. Dan alhamdulillah sahabatku ya, tadi hujan deras dan sekarang udah reda ya hujannya ya. Jadi kita lanjut melihat suasana dan situasi di kampung halaman LK Lembur Kuring gitu. Hey, sebelum lanjut, apa kabarnya sahabat Mulyana Vlog Channel? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sahabatku ya. Dan semoga sahabatku semuanya dilancarkan, dimudahkan dalam mengais rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, kemana Arijal? Nyebur. Nah, dan ini Gor, sahabatku. Gor KUD apa itu? Pusmasari, sahabatku, Puspahyang. Yuk, ikuti terus ya perjalanannya, sahabatku. Keliling kampungnya yang punya channel LK Lembur Kuring, sahabatku. Tuh, dan ini. Oh ini kosongnya. Meninggal? Pindah. Oh, saya kira meninggal. Pindah. Jadi pindah rumah. Dan di sini mah apa? Sentral Manggis ya sahabatku ya. Desa Puspahyang ini tuh. Jadi banyak peti pengepakan manggis tuh. Dan ini. Kalau kesini mah Arija, keseharian warganya berarti berkebun ke ya nanam pohon manggis ya. Tani. Juga tani ke kota. Tuh, keseharian warganya di sini mah kebanyakan tani sebetulnya. Nah, kalau ini mah bagian belakang. Tuh. Dan ini bagian belakang rumah sebetul tuh. Bagian depan belakang rumah Arijal ya. Dan di sini mah sahabatku coba lihat tuh. Jadi di halaman rumah itu ditanami pohon manggis seperti ini. Oh, ya nu saya ke mana Arijal? Ya. Ini teh dulunya punya saya. Asli. Cuman dulu ekonomi susah. Dijual. Iya. Nanti insya Allah dibeli lagi sama saya. Oh, kesini dulu. Coba kesini Arijal nih. Penasaran ya. Sebenarnya saya sering kesini sahabatku ya.
Cuman baru pertama kali ini saya keliling perkampungan Arijal ini. Ini akses jalannya Arijal masih belum dipelur ya ke sini mah? Masih tuh. Tanah. Masih tanah, sahabat tuh ya. Bisa juga motor ke sini. Wah, kuriatnya ya. Waduh. Lagi renovasi rumah ya. Mantap. Kalau kak dia bi amang ya. Nyalian dia film urang tempungan. Menuju naon eta? Oh, nyenakan ieu sampah. Mun punten nya kalangkung. Kok ditu tuh ningalian ah. Mohon kawasan. Berada di bawah gunung. Oh, coba lihat sahabatku ya. Jadi ke atas itu udah hutan ya, tuh. Dan di sini mah asli warganya sahabatku rajin banget ya. Jadi memanfaatin lahan tuh ditanami dengan apa ini tumbuhan ya, ada ini teh pisang ya, ditanami pisang, dan di sebelahnya ini singkong, coba lihat sahabatku, dan aduh pisangnya. Bapak Udin ya. Oh, dan ini tuh pengusaha singkong. Pengusaha mantap. Masya Allah. Tuh, sahabatku ya. Jadi enak di sini mas, sejuk sahabatku. Sedikit ke mana, Man? Pulang. Orang Bali. Orang Bali. Wah. Nanya-nanya. Kemari kemana? Ini kemari. Wah. Tuh, ada tuh. Hah, ngiring apa ngancing kali ya? Awas yang cidurunya. Coba lihat sahabatku ya. Yang bikin rindu di perkampungan seperti ini tuh, pakai tungku tuh. Menuju masak naon nih? Keripik sampai beres. Oh, sok ada malahan keripik apa? Berjualan. Jualan keripik, cau pengennya. Kong. Di lebetkeun ka warung-warung kumaha atawa nepi di cal langsung wae ku Bapak. Insya Allah tuh, kalau yang memerlukan keripik sahabatku ya, terbuat dari singkong, cau, buat dari pisang, sahabatku bisa kesini nih, ke si Bapak. Tuh, produksi keripik. Dan enaknya coba lihat sahabatku tuh. Jadi di sini mah pakai tungku, masih alaminya Paknya, rawasnya. Sangguna ke bentennya, ini kan di gigihan tanya, ngenuk ya mah. Daya mah, dan karena magicom mah, leres. Cocok. Iya, bentar nanti jangan gampil raparnya nukitumnya. Ya. Aneh habis mah. Karena penyakitnya kan gula. Gula. Tidinya. Setrum atau dimakan. Kapan di semua gelma gulanya, semua gelma kapanan si uap nanti aya. Nah, jadi. Ayah meji koma kahanap deui cahina. Karena sanggudeui. Karena sanggudeui. Ya bener. Itu udah air di gigihan mah kan langsung kahanap. Karena seeng. Karena seeng kahanap. Jadi ngurangan kadar gula nantinya. Bener. Jadi nama Jikom. Lega kan ya kok itu teh? Lega, imah napa gunung kapan? Gunung Agung. Kemana tuh enak Arijal? Lanjut tadi, kemana? Apengker tadi. Lanjut tuh, berangkat kan? Pak mang apa? Mohon, kiring amengan sih tadi ya. Mohon. Nyanyi didiknya? Ya. Wah. Nyanyi ke orang Bali nya? Nyanyi ke orang Bali, cina cuma Udin. Ah, waduh. Ke orang Bali. Aing ngasih pira ku ke orang Bali. Paham enggak, Pak? Assalamualaikum. Tadi lu murina. Tuh, sahabatku ya. Jadi si Bapak mah masih pakai kayu bakar seperti ini. Dan asli benar sahabatku, beda ya masakannya yang pakai alami seperti ini. Dan pada umumnya sekarang ya udah pakai magicom, setrum. Jadi nikmatnya teh beda nya Arijalnya. Model sangu, nah sahabatku ya, sangu akel itu, jadi rasanya itu pulen, pokoknya mah mantap sahabatku. Dan di sini rumahnya ya bervariasi sahabatku, coba lihat ya, ini rumah panggung tapi kedepannya pakai keramik seperti ini, mantap banget. Dan ini coba lihat ya, udah kebanyakan di perkampungan mah. Jadi di depan itu pakai bale-bale seperti ini. Tuh, sahabat. Dari bawah rumah. Oh, masih rumahnya sebelah sana. Oh, ini mah ke arah jalan raya lagi jalan nih, Arijal. Masih rumah jalan raya.
Tuh, coba lihat sahabatku ya. Ini penuh dengan pohon manggis sahabatku tuh. Ah, isinya kan dia. Kadieu lah, Bu. Mana hari kalau mangga nih? Tuh. Banyak pohon manggis ya ke sini mah, coba lihat. Ini sebenarnya ya puspa yang ini sahabatku dengan dekat dengan kecamatan ya ini, tapi di suasana perkampungannya asli ini Mas Arija, sejuk banget ya. Nah, di sebelah sini nih arahnya kemantren Puspahyang ya, kalau dulu, kalau sekarang kecamatan Puspahyang. Dan di sebelah sini bangunannya sahabatku tuh, di atas. Ada rumah panggung kan. Coba lihat. Iya, tuh. Oh, sahabatku ya. Jadi coba lihat tuh. Ini mah jantan pinggirnya udah pakai apa GRC-nya Rijalnya. Ngiring amengan. Nuju masak. Hujannya ageungnya. Yuh, ni raoseun ieu mah bumi teh aduh. Sejuk tuh dia mah. Tuh, jadi ke atas mah ini teh sahabatku tuh udah hutan ya. Rimbun dengan pepohonan coba. Coba. Gunung ya sini mah. Ke atasnya. Kecilnya si Arijal ini sangat menyedihkan sekali, coba lihat main di sini sahabatku. Coba kebayang enggak sahabatku kalau ada apa ini batu, kerikil, beling. Gimana ya kalau kena pantatnya? Soalnya aduh, masyaallah sampai bawah katanya sahabatku tuh. Sampai sini tuh. Tuh, ke bawah ya. Aduh. Coba lihat sahabatku. Asli mudun banget ini mah. Tapi kalau dulu mah tidak apa? Tidak takut mengenal ya? Rasa takut. Iya, gitu. Terus sekarang kemana? Lanjut kemana Rijal? Ke situ. Oh, yuk. Ah, laleur euy. Biasa. Biasa ke sini mah ya, masih soalnya banyak kebun ke sini mah sahabatku, jadi nggak ada pemukiman warga ya, jauh ke sini mah. Aduh, asli ini mah sejuk asli Arijal di sini mah, aduh, apalagi sehabis diguyur hujan. Sumber mata air untuk ke kampung saya berasal dari sini nih, di gunung ini. Cuman sekarang mah sudah kecil, sudah sekarang mah Jadi sahabat ya, jadi sumber air yang mengairi perkampungan ini teh dari atas dari sini ya. Mata airnya sahabat itu tuh. Jadi ini mah hutan terlindungnya Arijalnya. Dilindungi. Cuma di sini suka banyak kayak monyet. Tapi ada juga sekarang juga. Udah masuk adzan asar ya? Alhamdulillah sahabatku ya, ini memasuki adzan asar. Kita rehat dulu sejenak ya sahabatku. Tuh, coba lihat sahabatku ya. Aduh. Nih, memasuki adzan asar sahabatku ini. Udah sore ya. Hampir setiap rumah ya di depannya ditanami pohon manggis. Nyari jalan sini banyak. Lebat banget sahabatku itu. Paling berapa bulan ke panen Arija? Paling 2 bulan 3 bulan. 3 bulan 2 bulan ya. Berarti sekarang itu sekarang teh Januari. Februari, Maret ya. Maret. Sekarang musim hujan jadi ketantu. Gak menentu. Jadi kalau pohon manggis mah harus panas, cuaca panas. Nah, sahabatku ya, jadi biasanya dari segini itu 3 bulan ya. Januari, Februari, Maret. Maret baru panen ini teh manggisnya sahabat itu.
Alhamdulillah ya, udah adzan asar dan kita lanjut lagi. Dan ini rumah yang terakhir ya di kampung apa ini teh? Kampung nate namanya Kubang Sari ini sahabat itu. Tuh ada situ teh dan ini berdekatan langsung sama hutan lindung ini ya. Ini ya dikelilingi sama kayu, kayu persiapan kayu bakar seperti ini, seperti itu. Tuh, dan di sini mah ke sebelah sana tah. Oh ini kecamatan tuh nyari jalannya tuh sahabat tuh UPK jadi ke atas itu Kapolsek dan kecamatan sahabatku dah di sini nih tepat ya di sini nih kecamatannya. Ayo lanjut lagi sahabatku perjalanannya ya menelusuri kampung LK Lembur Kuring. Mas Sarijal jatuh lagi. Licin. Teh, ini nggak mengan. Hun. Sahabatku ya. Mantap banget suasananya. Rumah-rumah warga dan ini pakai paritan ya, paritan ya Rizal. Jadi pakai parit sebetulnya. Ya. Pada rajin warganya. Rajin-rajin depan rumah tuh sahabatku ya ditanami pohon singkong. Pohon singkong. Waduh. Ada juga cabai, bawang. Ini apa ya nih Rizal nih? Tah. Nah, iya. Yang itu. Iya, duka ya, duka namanya. Sirih. Sirih. Sirih, sahabat ya, sirih. Biasa dipakai obat. Hujan naruh jitnya teh? Hujan. Hujan priyoginya. Bah susahnya janten jalmi mah urang teh. Aduh. Oh, iya nana kirang kapayun ya. Iya nana kenteng nak. Lebihan jantan ceret pami hujan teh. Dia. Kalau energinya. Tadi itu kemana? Ke jalan. Ayo ke dia. Hah? Ke jalan? Ke jalan. Iya. Teh mangga teh? Enggak. Sabar teh. Jadi kalau ke sini mah menuju ke jalan. Oh, ini ke jalan raya lagi? Oke. Kita lihat dulu ya ke jalan raya. Di sini perjalanannya menuju ke jalan raya lagi ini teh sahabat itu. Arijal bisa jatuh di situ gitu Arijal? Hah? Jatuh di situ. Jadi seru. Tuh, memang padat sih rumah warganya di sini mah, sahabat itu perkampungannya. Tuh, padat penduduk di sini mah. Tapi suasananya kota, tapi mantap banget ya. Gimana? Sejuk di sini mah dekat hutan, tuh perbukitan ya, sahabatku. Ke atasnya. Oke, lanjut Arijal. Tapi
sepinya. Jadi sepi ya kalau di kampung, kalau turun hujan jadi sepi ya, warganya pada di dalam sahabatku, dalam rumah. Mas. Duh, picin oke nyari jalannya ke sininya bawa motor. Tuh, sahabatku. Astagfirullahaladzim. Ada Pak Iwok, sahabatku, coba lihat. Aduh. Masya Allah. Memang juragan. Ini ada sahabat saya seperjuangan. Coba lihat, sahabatku. Aduh. Gak sengaja ketemu di sini sahabatku nih. Mana? Tuh sahabatku ya. Ketemu sama Pak Iwok ini tuh. Ini sahabat saya ya. Wok, apa dia lanya? Wok, ke dia lanya? Iya katanya Ija. Main-main tuh. Main-main ya mah. Tuh. Sahabatku ya, bisa sahabat lihat. Jadi yang ke sebelah kanan ini arah ke Mandalasari sahabatku, ke sana. Ini nih. Dan di sana juga ada perapatan yang ke atas itu ke arah Pasir Munding. Terus ke arah Polsek dan ke arah kantor kecamatan ya, yang sebelah kanan. Dan ini yang ke sebelah kiri, ini arah ke Kabupaten Tasikmalaya, sahabatku ya. Dan di depan itu ada perapatan lagi, yang ke kanan ke arah Taraju, yang ke kiri ke arah Tasikmalaya, sahabatku. Nah, dan ini ketemu lagi. Tadi saya berangkat dari sini ya, tapi ke arah sana, sahabatku. Dan ini yang ke sebelah kiri itu ke rumahnya El Kalembur Kuring. Ini lokasinya, sahabatku. KUD. Oh, jadi ini bangunan apa, Arijah, ini? UDT buat bayar listrik, KUD. Oh, KUD, koperasi ya, termasuk koperasi. Mantap. Jadi ini ya, di belakang itu rumahnya Arijal yang punya channelnya El Kalembur Kuring. Oke sahabatku semuanya, berhubung ini udah nyampe lagi ya ke sini lokasinya, cuma melihat-lihat suasana dan situasi di kampung El Kalembur Kuring ya. Sekian dulu sahabatku semuanya, jangan lupa subscribe, like dan komennya ya, ditunggu dan mohon di-share juga video saya ini untuk perkembangan channel saya. Terima kasih. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nyampe lagi ke sini. Astaga.